Sementara tersangka yang diamankan itu satu orang berinisial A bin A. Jadi ada dua pelaku, satu masih buron atas nama inisial G. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah memantau begitu si pemilik rumah keluar rumah saat itu pagi, tersangka langsung masuk ke dalam rumah. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.